Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita ya, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan tanah. Ini rencananya untuk tanam CMK ya, CMK di lahan. Jadi di video sebelum-sebelumnya saya tanam CMK itu di polybag ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba dari awal tentang penanaman CMK langsung di lahan. Nah, saat ini sedang berlangsung pengolahan tanah ya. Jadi ini kita rotari, ini tadinya belukaran ya, kita rotari. Setelah itu kita buat gulutan nantinya ya. Nah, nanti sekitar berapa ya? Saya akan coba sekitar 800 batang. Jadi kemarin di polybag 80, kemudian kita tingkatkan lagi nolnya jadi 800 batang ya untuk CMK lokal ya. Untuk benihnya sendiri saya menggunakan LW02. Nah, ini prosesnya lagi penggemburan tanah. Karena ini penggemburan tanah itu sudah saya lakukan setahun yang lalu, jadi kita gemburkan lagi untuk yang tahun ini ya. Nah, oke teman-teman, untuk kalian yang penasaran pengen tahu bagaimana kelanjutannya, terus ya pantengin channel ini biar kalian tahu bagaimana prosesnya dari awal. Oke teman-teman, jadi ini setelah proses penggemburan tanah ya dengan menggunakan rotari. Jadi yang tadinya belukaran ya, sekarang sudah kelihatan bersih ya dengan rotari. Dan tanahnya pun juga sudah gembur teman-teman. Jadi nanti selanjutnya itu pembuatan bedengan secara manual dengan menggunakan pacul ya, karena di sini nggak ada alat yang modern untuk untuk pembuatan bedengan ya. Jadi setelah ini kita langsung buat bedengan. Oh ya, besok rencananya kita mau semai dulu bibitnya sekalian untuk buat bedengan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya di channel Petani Polikultur. Oke, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Polikultur.